PSIS Semarang PS Burni FC, Mahesa Jenar wajib menang. Persiapan PSIS Semarang yang akan menjamu Borneo FC di Stadion Moh Subroto Magelang tak tanggung-tanggung. Para pemain saat ini bahkan sudah berada di Magelang langsung usai laga kontra Arema pada Kamis kemarin. Wahyu Lilo Winarto GM PSIS Semarang menuturkan, jika alasan para pemain tinggal di Magelang untuk menjaga stamina agar tetap fit menjelang laga kontra Borneo. Tim memang kita persiapkan, bahkan tim sudah stay di sana. Karena dengan padatnya jadwal ini, kalau habis pertandingan pulang saya kira anak-anak capek. Artinya kemarin kita dari Malang langsung ke Magelang, tidak pulang ke Semarang. Tutur pria yang akrab disapa Lilo tersebut Senin, tanggal 4 Juni tahun 2018. PSIS Semarang masih mengusung misi penting keluar dari zona degradasi pada laga terakhir di bulan Ramadan ini. PSIS akan menjamu Borneo FC hari Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2018. Lawan Pesut Etam, PSIS harus petik 3 poin. Pertandingan lawan Borneo, mau tidak mau suka tidak suka kita harus menang untuk menjauhkan dari zona degradasi dan menambah mental pemain. Tutup GM PSIS Semarang, Wahyu Lilo Winarto. Silakan Anda sekarang untuk klik tombol subscribe di bawah. Agar dapat selalu mengetahui update info bola terkini, klik juga tanda loncengnya. Terima kasih.